Ui, lama benar saya. Tahu je jumpa kerekat merah kat mama mari. Lama betul saya tak menge-live, eh. Hello Joey, yeah, mami. Yeah, yeah, Adinda. Adinda Hana. Ui, lama gila saya tak live. Sangat lama. Kan? Rindu pula nak berborak malam ni. Yang penting kena ada wawam besar. Untung apa? Untung yang terbaik. Jadi tak jadi belakang kiram. Dah habis syuting lah, baru habis. Inilah barulah di kelapangan sedikit. Lusa dah start balik syuting baru. Inilah saya nak wal-walkan lah. InsyaAllah 19 puasa akan disiarkan di bulan puasa ini. 19 puasa. Kau ni. Hai satu kali. Hai. Dua kali saya bagi. Hai, hai. Yang penting, confident. Cangkang tu biar clear. Bagi orang paham. Paham ke idam. ni apa? Bawang Holland ke? Bawang Holland. Lama tak tahulah apa gift-gift yang ada ni. Kena ada wawan sam betul. Ada mana tu dah man? Ada di Melawan Team. Siakap. Rindu pula lawak Abang Joey. Tak apa, boleh layan Yuntium. Kan banyak tu. Pan biskut petak gula ada jual lagi tak? No. Bruce Lee Malaysia ni. Wih, tu apa mengecun tu? Apa yang mengecun tu? Oh, tu yang memang kena kan? Tangkap mama lah. InsyaAllah, bulan 12 ni. Awal-awal lah. Awal bulan 12 saya akan berada di Melaka. Selama, kau kena memang kena kakak-kakak. Hampir 20 hari saya ada di Melaka untuk syuting filem baru yang bertajuk Klepek. Roti jalan malima biadam. Bang, kenapa? Bang, boleh tak? Lajunya kita mesti ada wawasan. Betul. Assalamualaikum dari Singapura. Ya, jebat. Apa kembang? Tak pernah serius itulah. Kalau saya serius pun tak percaya. Bebek saya macam ni. Assalamualaikum, banjir. Waalaikumsalam. Kalau tak ada wawam sam, boleh jadi artis tak? Yang penting kena faham dulu apa itu wawam sam. Jadi tak jadi belakang kira. Yang penting confident. Betul? Abang tambah macam komen. Lajum sangat nak baca macam mana. Cuba pelan-pelan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ha-ha-ha, nampak? Kalau pelan-pelan, ha-ha-ha pun kita boleh baca. Sikit malam, bro. Abang Jomi, apa khabar? Baik punya. Kurang ngetik. Adum, serabam aku makan. Hidup ni satu dogi. Ini semua gift baru . Macam bawang Holland ni, warna merah. Apa yang berlaku dalam ham. Nyanyi lagu Wawam Sam satu. Tunggu. Lagu Wawam Sam akan keluar. Relax. Ini dulu . Kak Jo. Abang Joey, lama tak jumpa ya, dek. Dek, moderator, dek. Itulah. Lama kau pun tak datang kedai, dek. Minggu ni abang ada kedai, dek. Turun dengan Syasyik. Abang bila? Assalamualaikum, waalaikumsalam, bang. Ya. Macam mana boleh tercetus? Maklimah biadab pula. Kau buat aku macam monyet. Betul. Undi down M. No, amin. Pinjam 100, saya up sikit 150. Berani tak? Abang boleh tak datang muam? Memang nak datang muam. Cuma belum ada kesempatan. Bega mana bega? Rok sangkut. Assalamualaikum, Bang Joey. Waalaikumsalam. Ada mana tu? Melawatin. Pinjam 100. Nambah lim sarim. Baru baca berita. Itulah. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau. Moga-moga rohnya diberkati dan bersama orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dari Pahang. Bawang Holland banyak. Apa yang terbaru gift yang ada yang biasa? Ikan paus ada lagi? Ikan paus. Lama betul saya tak live ni. Minta maaf lah. Bukannya menyombong diri. Bukannya murung. Bukannya hendak menyendiri. Bukan. Kerana kesibukan ialah demi kelangsungan hidup. Rezeki kan, Alhamdulillah. Selagi kita disayangi, selagi kita diperlukan, insyaAllah. Saya berjanji sampai kiamat, saya akan terus menghiburkan. Amin. Janji, doakan saya sehat, kuat dan hebat. Wow. Boram M lah, bang.
Bang, lagu untuk siapa kecewa ini? Jangan kecewa sangat. Masam 10 cuci 3 bulan. Kena hidup macam tu. Baru ada wawam sam. Menyanyi ini melata tak? Tak. Tak ada projek lukis. Belum lagi. Sebab saya terpaksa relax dulu pasal banyak syuting. Apa yang saya ambil so syuting tahun ni, insyaAllah cerita semua cerita yang best-best. Naskah dia. Macam mana dapat idea pasal wawam sam? Okey, idea asal untuk watak Daud M ni memang tercetusnya daripada saya. Saya jual pada arwah Mamat Khalid, dan arwah Mamat Khalid sangat sukakan watak yang saya beri itu. Ayat tu daripada beliau. Saya cuma deliver dengan karakter saya. Alhamdulillah jadi. Dan bila sebut arwah Mamat Khalid ni, kerinduan yang besar ya. Dan satu kehilangan yang belum ada gantinya. Tapi selepas saya syuting 19 puasa bersama anak beliau yang bernama Amin Khalid, saya rasa pegantinya tu hampir tiba, insyaAllah. Tak percaya tengok 19 puasa. Bulan puasa tahun ni lah, bulan 3. Macam ni eh. Yang berlakon semua macam binatang. Perumpamaan itu metafor, bukannya binatang itu eh. Maksudnya binatang ni, kalau arwah dulu sebut binatang tu, that means kau level A lah. Kau memang champion lah, macam tu. Kisah hantu. Abang mahu. Lajunya hidup kena ada wawam sam, betul. Kalau tak ada wawam sam, tak payah hidup, betul. Bebek jadi kumcem, jadi rama-rama, jadi burum, tak bercampur orang. Tak ada wawam sam, nama buah mama macam mana, betul tak? Nyanyilah bang untuk siapa kecewa. Mana maunya itu barang, itu barang niaga. Dalam belakang tu nampak macam benda semua dah jinak. Benda dah jinak, elak-elak dia. Kalau nampak apa-apa dia lihat dia. Mantap. Cakap kena keli yang betul. Mari cinta antum. Nyanyi sekali bang, jangan. Barang niaga jangan. Breakers ampang. Fui. Bila sebut breakers tu main follow dulu. Dulu main menang teruk. Sekarang dah stop dah. Main snooker semua dah stop dah. Main menang teruk je. Alamak, leceh lah. Mana-mana. Malam jam. Just three. Oh, my man. Mama say, mama say. Assalamualaikum. Abang lawak ke ni memang nak tak bayar tengok muka pun dah gelak. Okey, cantik dia. Kalau macam tu, abang diam je, dik. Abang diam, kau tengok pun dah gelak kan? Ada mama sam belakang abang. Okey, memang lah. Benda dah jinam. Dan tak sengau ke abang. Bukan sengau. Sengau tu translator abang. Itu watak Yop Hitler. Dia tu director tau yang jadi sengau tu. Abang Ruk M. Apa abang cakap, si sengau ni lah translate kan. Makin hauk. Hidup memang kena ada wawam sam. Konon okey eh. Tercetusnya okey. Arwah Mamat Khalid buat dialog tu. Saya deliver dengan karakter Daud M tu. Kata-kata dia tu kira macam, Daud M ni kira macam poyo-poyo. Kira macam kau terror lah eh. Label kau, makam kau tinggi lah. Nak menasihatkan orang. Sedangkan kau tu tak best. Tu cerita dia macam tu. Nampak? Abang asal mana? Abang asal boleh. Abang Johor deh, Abang Johor. Abang kata-kata semangat bangkit. Laju sangat. Tak boleh nak baca. Mana macam memang lah. Tak join. Gubur anak dari sini. Ya. Itu kat kampung saya tu. Abang kenal tak dia di... Tingkat berapa? Temuan tu apa? Okey. 6 ke atas. Hotel apa saya tak boleh sebut. Cuma tingkat 6 ke atas jangan. 6 ke bawah boleh tidur. Di muar. Hidup ni kena ada apa? Ada mamam sam. Seram, yes. Dan bukan saya di hotel. Masa saya melukis di muar tu, saya dapat penginapan di sebuah banglo. Banglo tu sangat scary lah. Di mana dia sebenarnya banglo tu adalah untuk orang yang berpangkat lah di bahagian majlis. Majlis muar untuk duduk kat situ kan. Tapi dengar kabarnya, tak sampai 2 atau 3 hari dia orang tak boleh tahan duduk kat banglo tu. Sering diganggu. Jadi saya dan tim saya ditempatkan di situ. Alhamdulillah hampir 3 bulan kami duduk di situ. Mungkin kami lebih setan daripada setan. Tapi ada gangguan-gangguan kecil lah. Memberi comel lah, insyaAllah, yang tidak boleh buat apa kau memeki kap kama kamu kap. Yang buatkan kami nak keluar daripada banglo tu. Alhamdulillah kami masih bertahan. Mana Kak Wati ada kat dalam? Sebab hari ni sebenarnya birthday anak buah saya yang berumur 2 tahun. Jadi saya celebrate.
upgrade untuk dia. Alamak. Ilai-ilai. Benda ni lah. Saya dah lama. Saya dah lama tak berbual macam ni. Saya harap yang ada yang memata memandang semua ni, saya doakan hari ni, esok dan seterusnya hari terbaik untuk anda. Kita dah lama tak bersua muka, dah lama tak berbual macam ni, berkasih sayang. Kekalkan silaturahim, itu yang penting bagi saya. Saya harap semuanya hebat-hebat. Semuanya sihat. Semuanya happy selalu. Itu rahsia saya. Happy selalu. Walaupun masalah, no. Macam Gunung Kinabalu. Seorang ada masalah kan? Tapi hadapilah dengan senyuman. Dengar-dengarkan lagu Dewa. Cheer. Wah, ini apa asyik bawang Holland je? Tak ada binatang-binatang ke? Lama tak tengok binatang lalu. Ada binatang apa sekarang? Wow, mamasih. Bawang Holland ni. Bawang Holland lagi. Nazrul, mamasih. Benda dah jinak. Yang mata mandang ni jangan kasyaf sangat. Ni apa? Apa tadi tu? Dia macam paper yang kita buat lipat jadi burung . Okey, kalau awak lipat buat mak macam kan kamu. Kalau awak buat burung pakai kertas, saya bagi. Win. Wah. Poligami. Kalau ni tu melawatas. Melawatas nasi lem. Hidup ni kena ada wawamsa. Tapi untuk saya buat watak daun M ni, sebut urut M susah. Awak bayangkan semua perkataan ada M. Berbuih mulut pada awalnya. Tapi best, seronok. Sebab benda tu jadi dan buatkan semua happy, saya amat bersyukur. Yang penting, bila anda lihat saya, hilang keresahan, hilang kesusahan, hilang kesakitan. Ya, saya harap begitu. Saya harap saya ini bukan pelawak. Saya harap saya ini perawat untuk anda semua. Saya inginkan itu. Dapat love . Love ke? Punggung budak tadi. Nampak macam punggung budak lawan pink tadi tu. Mamasih. Yang penting mamasih. Hidup mesti ada. Memang betul. Tapi saya ada kejutan untuk anda semua. Saya akan bagi surprise untuk anda semua. Tunggu dan lihat saja dalam masa yang terdekat ini. Saya kakak ni. Kakak makan ni. Jangan buat saya macam monyet. Saya akan buat kejutan. Ilek-ilek je. Saya harap ketika itu anda tengah free dan anda tengah menyaksikan secara live. Surprise. Tunggu. Jangan bin. Baca bismillah, bicimimi. Mamasih. Melata ke tak? Tak, saya. Abang Hanan. Abang Hanan saya. Ada binatang lalu. Itik. Anjing. Bagi punggung apa? Pengajar anjing ni. Abang Hanan. Abang Hanan saya, abang. Saya barulah live-nya abang Hanan. Saya lama betul tak live ni. Sajalah saya nak war-warkan pada semua apa yang berlaku. Tidak lama lagi. Pasal saya live dan saya rindu pada semua untuk saya berborak kan. At least bila saya berborak ni, release sedikit tentang kepenatan kita menyiapkan satu-satu naskah. Miss you, yeah my man. Banan, yeah. I miss you too, man. I know why Trumbe. Al-Fatihah untuk Tia Jimbara, seorang penyanyi hebat. Tia. Lah, ending dia begitu. Ending kita bagaimana? Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah ya. Allahu Akbar, amin. Salam dari Gombak. Yeah. 19 puasa. Wan sam yuk ampun kabang. Bye. Salam kena kacau apa? Salam dari Yeah, roti je. Wih, kenapa paus ni kecil paus kan kecil. Ya Allah, jakunnya aku dah lama tak tengok. Bukan dulu paus dulu besar ke? Si ada macam atas awan. Kenapa dia keluar dari gelung Itu baru . Cuba bagi pencerahan kat sini. Itu paus baru ke tadi? Masya Allah, terima kasih. Mamasih, Abanan, mamasih. Itu paus baru Aku kalut siap. Aku jakun siap. Allahuakbar.
Macam budak, budak-budak patois tu. Ha, oh itu anak paus ni. Oh dia ada mak je. Mak bapak ada je. Oh tadi anak je. Okey. Ha, cuba tengok bapak ada macam ni. Percakapan pam kena kliam. Ikan paum kalau lalu pun jangan kencim. Bagi yang bapam ke mam yang lalu. Baru cantik. Yempim. Assalamualaikum salam. Yip, bukan yipi, yimpim. Yipi bien. Yeah. Ui lei, rasa macam kekok pula sebab dah, dah lama tak live, rasa kekok. Oi, kekok oi. Masum 30, cuci 40, 40%. Selamat malam. Ya, ya, ya. Saya ada sebelum masa saya tengah cuti 19 puasa, seingat saya saya ada jumpa seseorang orang tua yang hebat lah. Di Lumut. Dia bekas Navy . Penghujung kata-kata dia tu buat saya macam saya nak share. Saya nak share pada semua yang ada dengar betul-betul lah. Dia kata daripada pemikiran kita terhasilnya kata-kata. Okey. Daripada kata-kata ini tercetusnya tindakan. Okey. Daripada kata-kata tercetusnya tindakan. Daripada tindakan inilah terhasilnya karakter. Karakter ini sama ada yang best atau yang tidak. Selepas karakter ini akan mewujudkan takdir. Takdir itu sama ada yang baik ataupun tidak baik. Jadi berbalik pada pemikiran, kawallah pemikiran kita supaya jadi orang yang baik dan hebat. Wah. Orang tua ni umur dah macam pokok, tapi dia punya kata-kata kepadui, kecantiki memantuli. Memang ada wawam sam orang tua ni. Cangkam kliam, kompendam. Baru bentong. Jadi saya nak share lah. Kalau baik, jadikanlah sempadan kan, untuk anda guna pakai. Apa-apa kawal pemikiran. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Abang Awi ni, Awi. Ini bukan Awi. Bukan. Ini Hatui. Yes, kawal pemikiran. Sekali lagi ya, saya beritahu Saya akan buat kejutan pada semua dalam masa terdekat ini. Baik trompet. Muntah trompet. Mama say. Saya akan buat kejutan dalam masa terdekat ini. Stand by. Program live. Abi awem. Yam. Ingat bulan 12 ni saya akan berada di Melaka syuting di sana selama 18 ataupun 20 hari. Filem baru. Tajuk Kelepit. Tahu ke Kelepit tu apa? Bang, saya dah terkejut ni. Alamak, kenapa? Ada main barang ke? Kat mana berada sekarang ni? Kat Malam Antin. Mama say, Azmi. Mama say, kejutan kahwin. Bukan. Bukan, tak payah. Akak kau dah cantik dah. Dah biar. Akak kau dah biar dah. Tak ada orang nak lawan dia. Tak boleh orang lawan. Tak ada orang boleh challenge dia. Dia memang makam tinggi. Cangkam kena ada. Kompedan, beradam. Memang lah. Apa rambut aku ni macam apa? Macam cerita Detik 12 Malam ni. Pak Suki. Rambut kembang lah. Rambut saya kembang. Abang seham ke? Seham. Seham walafiam. Berarti jalan maklima biadab. Ya. Wawam sam. Yes. Okey tak kalau saya keluarkan t-shirt saya? Daun M. Wawam sam. Rasa saya ada orang nak beli ke? T-shirt Daun M. Takkan meh ke ma'o. Jangan buat saya macam monyem. Macam mana? Kalau saya keluarkan t-shirt Daun M, ada orang nak beli ke? Bagi pencerahan sikit tengok. Masih jadi. Boleh je. Janji ada wawam sam. Janji ada wawam sam. Betul juga. Yimpim. Aduh. Ulang balik ayat tadi. Ayat yang mana? Banyak sangat ayat sudah sembuh lah ke sini. Nina, Mama Sin, Nina. Ulang balik ayat tadi. Yang mana? Mama Sin, Tasha, Mama Sin. Baju jual. Kena beli teki. Siham ke bang? Siham lah. Mama Sin, baik.
Khabar bang, waras. Kena ada keyakinan. Yeah. Ayat Pak Cik Nevi lah. Ayat Pak Cik Nevi tu panjang lah. Kan ke sini boleh buat ulangan? Oh, tak boleh? Oh, Tuhan. Ayat Pak Cik Nevi tu kata, daripada pemikiran terhasilnya kata-kata. Daripada kata-kata terjadinya tindakan. Daripada tindakan terhasilnya karakter. Daripada karakter ni mewujudkan takdir sama ada yang baik ataupun tidak. Jadi berbalik pada pemikiran kita. So apa-apa kawal pemikiran. Ha, itu. Jangan suruh ulang lagi. Takut bunyi lain. One sum. Yeah, hidung. Wati mana kat dalam. Tengah layan anak buam sayang tu tengah happy birthday. Yeah. Oh, itulah kucing Sarawak kalau datang. Oh, ya, kecil. Mama sih. Itulah lama tak ada show kat sana. Selalu kalau saya pergi Sarawak, dinner show lah. Saya jadi MC kat sana. Yes. Kat sini pun saya wawarkan siapa nak pakai saya untuk dinner show sebagai MC. Come on. Kena gaya, kena cara. Why not? Payung sekali bang. Payung apa? Ni saya dah. Ni ada payung dah ni. Payung burger lagi. Nur Nilam Sari. Pinjam seratum. Buat belim sarim. Nyanyi sikit. Belum ada syuting. Lusa dah start. 10 minit. 10 minit. Right. One sum sekali. Yes. Oh, itulah saya tengah viral eh. Buat one sum ni. Okay, nak tanya tu kalau buat merchandise okey eh. Sejual t-shirt ni. Buat one sum. Hai, siapa dalam maaf. Oh, ada naik kereta api siapa eh? Oh, Mama Seh. Lama tak naik kereta api. Saya nak bagian tengah. Sebab depan saya macam mabuk laut. Tengah-tengah selamat sikit. Belakang lagi goyang. Mama Seh siapa tadi eh? Bagi eh? Oh, Mama Seh. Kat mana tu bang? Dekat ni. Dekat melawan tim. Nanti jalan mana meniarap. Mama Seh Zila menjamin. Yeah, Mama Seh. Paduka. Paduka Lemang tu. Yeah. Oh, Tuhan. Ui, warna pink eh. Belalang kacung apa tu? Suara tak dengar. Alamak. Suara dengar tak? Clear suara? Suara clear? Dengar? Dengar cantik. Yang tak dengar tu, mak dia hijau. Wakil-makil tak, kamar-kamar tak. Jangan buang saya macam omnya. Suara dengar cantik. Kita bulan puasa, kita bulan 3 ni, betul? Bulan 3 ni lah akan keluarnya 19 puasa. Dan juga sebelum tu ada cerita Hari Raya. Cerita puasa ada, cerita Hari Raya pun ada. Tunggu sahaja depan TV, masam 10, cuci 30 dulu. Baru ada wawam sam. Okay, man, record abad. Lama tak mengelai ni. Aduh. Nak buat macam mana ni? Lama kan saya tak live kan? Lama gila. Betul. Aku ke mek. Take. Aku tak masam 10 cuci 30 memang lah. Kalau masam serantum tak kena pinjam serantum. Masam serantum cuci 3 rantum. Pinjam serantum buat apa? Masam serantum cuci 3 rantum. Baru betul. Belum. Mantap lah buat macam tu yolah jam. Jadi MC berapa bang? Alamak. Kalau nak tanya harga tu very subjective. Ada yang bayar macam ni, ada yang bayar macam ni, ada apa-apa DM lah. DM saja. Jadi tak nampak muam. Belum ada mangsa lah. Rindu lah turun muam. Nak tengok bandem saya kat sana. Seven Wonder Storm. Geng-geng saya ramai sana tu. Sama bayam punya. Barang-barang bayam. Lajunya macam mana nak bancam ni. Memang lah.
Jenaga mah salam dari Sarawak. Waalaikumsalam. Masya-Allah lama tak pergi Sarawak. Cincin sebelum mansum, mansum dah suka mantim lah masa berapa. Kalau nasib baik, dengan macam-macam dapat bawa balim. Awak bayangkan eh, saya dalam industri ni daripada tahun 92. Sekarang 2023. Dah berapa tahun eh. Saya start music dulu lah. Tahun 92 saya start music dengan M. Nasir. Lama juga. Saya start berlakon baru lagi. Saya start berlakon tahun 2000. 31 tahun dah. Yes. 31, 32 tahun dah. Saya akan kena. Sudah. Jangan buat saya macam monyet. Hampir 32, 31 tahun macam itulah. Baru lagi. Ramai lagi yang lagi-lagi lama. Tapi selagi diterima, insyaAllah. Itu saya cakap sekali lagi, saya berjanji. Selagi saya disayangi, diterima, saya akan terus menghiburkan anda sehingga kiamat. Saya bukan pelawak. Saya bukan pelakon, tapi saya perawat anda. Allah terkeluar. Tapi ingat, bulan 12 ni saya ada kat Melaka. Kat area mana saya belum pasti lagi. Tapi hampir 20 hari saya syuting di sana. Confirm akan jumpa punya lah. Yang akan saya singgah selalu kat Melaka, come on lah. Mesti tempat bandel punya. Sebab saya memang support niagaan budak-budak Melayu kita, iaitu bandel. Yes. Masuk sepuluh. Yeah, masuk serantam. Masuk sepuluh kencing. Macam mana nak mengkayam? Ya, man. Ha? Okey lah semua. Anak bini saya dah panggil dah. Kalau tak balik ni tak ada wawam sam. Lah macam mana siapa tak sayang bini, siapa tak sayang anak. Aku menek eh. Okey. Insya-Allah ada hari yang baik. Cuaca yang baik, kita akan bertemu lagi. Alright. Yang penting daripada saya, jangan sakit. Kekalkan kesihatan, kekalkan kehebatan. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, man.